Halo guys, selamat datang di channel Seputar Warganet. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini. Terima kasih. Sebuah video Ustazah Haj Nadia Hawashi sedang mengaji sambil disawer oleh beberapa orang viral di media sosial. Saat dikonfirmasi, Korea Internasional asal Tangerang tersebut menyatakan, peristiwa tersebut benar adanya. Bahkan, ia mengaku, kejadian penyaweran di panggung saat mengaji sering terjadi. Hal itu tidak hanya dialaminya saja, melainkan juga sesama rekan Kori atau Koriah lainnya. Nadia mengatakan, ia telah beberapa kali diundang di acara mengaji. Ketika sedang melantunkan ayat Al-Quran, ia pasti mendapat saweran dari para jamaah, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, ia tidak ingat kapan dan di mana persisnya kejadian yang terekam dalam video viral. Hanya saja, dari backdrop yang terpasang di panggung, terlihat jika acara tersebut merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dihadiri ratusan warga. Dia menuturkan, sebenarnya tindakan tersebut tidak pantas dilakukan. Pasalnya, tindakan menyawer Korea bisa menimbulkan berbagai persepsi, bahkan buruk di kalangan masyarakat, meskipun niatnya baik untuk memberi apresiasi. Video viral tersebut bernarasi Ustazah Hajah Nadia Hawashi sedang mengisi pengajian di panggung, tiba-tiba ada seorang yang menyawernya. Seseorang memakai kopiah dan sarung tersebut tiba-tiba menghamburkan uang di depan muka Nadia. Kemudian seorang laki-laki paruh baya juga naik ke panggung. Dengan santainya menaruh uang diselipkan di jilbab, tepat di jidat dan pelipis Ustazah Nadia. Setelah itu ada seorang jamaah perempuan naik ke panggung juga memberikan uang, namun kali ini dengan cara menaruh uang di atas meja tepat di depan Ustazah Nadia. What?